Hello guys, selamat kembali ke channel Honda guys bersama saya Ik. Video pendek ni saya nak tunjukkan satu model yang baru je dilancarkan oleh Honda Malaysia pada 14 Disember 2023. Ada dekat belakang saya. The all new Honda CR-V 2023. Alright, berbalik pada cerita for the all new Honda CR-V. You guys boleh nampak yang design dia dah totally different daripada the outgoing model. So this one, rupa dia dah lebih muscular compared to before. First kita tengok bahagian depan. So you guys boleh nampak dia punya lampu depan sekarang ni lebih nipis sikit berbanding yang lama. Dia lebih tirus. For you guys information, this is the V variant, the second highest spec for Honda CR-V. And then you guys boleh tengok dia punya grill kat sini. Grill dia sekarang dah ada macam petak-petak macam ni. Dia nampak lebih muscular, dia nampak lebih macho compared to before. And then dengan logo Honda yang besar kat tengah ni, dah besar tapak tangan lah. So bahagian bawah dia ada radiator grill berbentuk petak-petak macam ni, diagonal square yang didesign pada bahagian bawah. And then dekat bawah sini ada garnish berwarna hitam daripada tepi sampailah ke hujung sana. For V variant, dia datangkan juga dengan fog lamp LED dekat sini. Alright, so jom kita tengok bahagian tepi, apa yang baru. Alright, so kalau you guys boleh tengok pada bahagian tepi, kereta ni sebenarnya dia lebih panjang, lebih lebar dan lebih rendah sikit compared to before. Dia punya size sekarang ni adalah panjang dia lebih kurang dalam 4.7 meter, dia punya lebar lebih kurang dalam 1.8 meter, dan dia punya tinggi 1.681 meter sekarang ni. So dia punya size tayar, you guys boleh nampak design tayar dia untuk variant V, dia berwarna silver dengan ada double 5-spoke wheel. Size tayar dia adalah 235/60R18. And then tayar yang Honda Malaysia pilih adalah daripada brand Toyo Proxxas R45. Kita tengok design bahagian tepi. You guys boleh nampak ada satu line yang panjang, shoulder line dia daripada lampu depan sampailah bersambung ke lampu belakang dekat sebelah sini. And untuk bahagian belakang, bahagian yang saya rasa paling menarik pada Honda CR-V ni adalah bentuk lampu dia. Dia lebih kurang ala-ala macam Volvo sikit eh. Dia ada garis panjang dekat sini and then berbentuk L ke tengah boot belakang. Lower bumper berwarna hitam and then ada garnish macam diffuser sikit dekat bawah sini. And then ada double exhaust for this model. And dia datangkan dengan engine VTEC turbo. So this is the proven L15 VTEC turbo engine yang menghasilkan 190 horsepower dengan 243 Nm of torque. So basically this is the same engine yang Honda guna daripada the outgoing model. Alright, so kita dah cerita dah bahagian luar, jom kita tengok bahagian dalam. Alright, so sekarang saya berada di dalam Honda CR-V. So this is how it looks like. Basically dia punya design dashboard lebih kurang sama je dengan Honda Civic ataupun Honda HR-V. So untuk variant V, dia datangkan dengan screen TFT 7 inci. Kereta ni juga didatangkan dengan Honda Sensing Safety Suite. The center infotainment system, dia datang dengan Apple CarPlay dan Android Auto connectivity. And satu tambahan yang menarik yang ada pada all new CR-V ni, sekarang ni dah ada wireless charger. Selain daripada tu, dia datang dengan armrest yang besar ni. Cumanya dia tak sama dengan design yang lama, yang mana dekat bahagian sebelah sini you guys boleh adjust ke depan dan ke belakang. Tapi this one is a fixed size. Nevertheless, it's still large than any of the SUV yang ada dekat luar sana. Alright, so seating position dia, this is my driving seating position. Yang saya boleh katakan seat dia lebih kurang sama dengan Honda CR-V model yang lama. Okay, you guys boleh tengok dia punya design, ada garis-garis kat sini. And as CR-V macam yang dulu, dia ada wood garnish dekat sini dan juga dekat door trim. So you guys boleh tengok dekat door garnish ni, dia ada wood trim. Dia juga ada memory seat yang you guys boleh set sekiranya you guys memandu kereta ni lebih daripada seorang. So kita dah cerita dah bahagian depan ni, jom kita tengok bahagian belakang pula. Alright, so saya minta maaf kalau you guys ada dengar bunyi bising dekat skrin ni, sebab kereta ni masih baru dan ramai orang tengah tengok kereta ni dekat showroom Honda Malaysia Motor Seremban. So untuk seating position, this is my driving seating position. So saya ada lebih kurang dalam 2.5 knuckle leg room. And then untuk headroom, saya ada lebih kurang 1 knuckle. Okay, sama macam bahagian depan, dia ada wood garnish dekat door trim dekat sini. Satu benda yang best yang saya perasan yang ada pada all new CR-V ni, dia punya seat. Kalau you guys perasan, saya macam slanted sikit. Tapi seat ni sebenarnya boleh adjust. You boleh adjust dia punya angle ikut yang mana yang korang suka. Like that. Okay, this is a upright position. Kalau you guys nak baring, nak berehat sikit, you guys boleh ke belakangkan dia macam ni. As simple as that. Besides that, dia ada juga rear aircon vent sama as before. And then ada 2 USB Type-C untuk kegunaan passenger belakang. And satu benda baru yang ada pada Honda WR-V, ada electrostatic touch LED light yang ada dekat dalam kereta ni. Basically this one is a sensor, just boleh buat macam tu je. So jom kita tengok boot space.
Another features yang ada pada all new Honda CR-V sama macam before adalah keyless tailgate. Dan juga guys boleh buka tailgate ni without pushing any button, tapi dengan syarat kunci kena ada dengan korang. So boot space dia, as you guys can see, lebih besar, lebih lebar, lebih tinggi compared to before. Dia juga ada datang dengan tonneau cover untuk sorokkan barang-barang korang daripada the prying eyes. And another thing, dia datang juga dengan full size spare tyre. So untuk tutup, just boleh wave and I walk away from the tailgate and then dia akan tutup dengan sendiri. Alright, so as you guys can see, dia ada logo AWD. That mean this one is the 4-wheel drive variant. And untuk harga, dia ada 4 variant. Dia ada variant S, variant E, V dan juga variant RS. Variant S dijual dengan harga RM160,000 and untuk variant E dijual dengan harga RM170,000 dan variant V starting price RM181,000. Dan harga untuk variant RS which akan guna enjin iMMD 2.0 EHEV belum ada lagi. Most probably akan diumumkan pada tahun hadapan. So, what do you guys think about all new Honda CR-V? Whether you like it or not, jangan lupa komen dekat bawah. And kalau you guys tengah riki-riki dan nak mencari the all new CR-V, jangan lupa datang ke Honda Malheng Seremban dan Melaka dan cari SAA-SAA diorang untuk assist you guys. And stay tuned for more detailed review bila mana kita dah dapat test drive unit daripada Honda Malaysia. I'm Ik signing off from this week video. Jangan lupa like, share, subscribe di Honda guys. See you guys. Bye-bye.